Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, antrian ratusan truk di Pelabuhan Merak Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni Lampung. Hal itu disebabkan karena cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda Banten. Demikian yang disampaikan terlangsung bersama kami. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiran cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mas, mau ke mana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ya, Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan.